Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Radio Asa Sambung Selaksa Asa, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Pada sore hari ini adalah sore yang spesial ya. Tanggal kedua dari bulan 4, bulan April 2021. Nah, ini bersama Bude Ani dan teman-teman yang ada di sana. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Para pendengar dimanapun penjenengan berada, Bude harap moga-moga sore hari ini selalu dalam kondisi yang prima, sehat walafiat, kelimpahan rezeki yang maksimal, dan juga diberkahi dengan aneka keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sore hari ini seperti yang Bude bilang adalah hari yang istimewa, karena pada sore hari ini Bude membawa teman-teman dari SMP Negeri 6 ya. Dari SMP Negeri 6 Blitar, kita akan berbincang-bincang tentang jaga bumi dengan konservasi air dan konservasi energi SMP Negeri 6 Blitar. Apa dan bagaimana nanti yang akan kita kupas habis pada sore hari ini dengan tiga narasumber yang cantik-cantik jelita. Ini semuanya sama, enggak ada yang muda, enggak ada yang tua ya, Bu. Iya, bunda-bunda dan adik ya, adik atau kakak ini. Iya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan teman-teman narasumber dari SMP 6 Blitar, sehingga nanti kita akan bisa memahami dan kita lebih fleksibel, lebih akrab lagi untuk berwawancara atau kita berbincang-bincang habis tentang adiwiyata, begitu ya. Mari bunda silakan memperkenalkan dulu, memperkenalkan diri dulu, monggo. Perkenalkan, saya Bu Reni Pestianasari, biasanya dipanggil dengan Bu Reni. Inji. Saya di SMP Negeri 6 Blitar, mengajar guru IPA, mapel IPA di kelas 8. Wah, IPA ya. Okay. IPA itu kadang menjadi mata pelajaran favorit, tapi kadang juga menjadi mata pelajaran yang menakutkan gitu ya, Bunda ya. Betul. Tapi sepertinya Ayah Bunda dan kawan semua ini kalau diajar Bunda Reni ini akan merasa bahagia dan akan mudah dipahami ya, begitu. Semoga selalu begitu. Amin, amin. Selanjutnya monggo Kak, siapa? Perkenalkan, nama saya Devi Alifira Anggani, kelas 7C. Saya mewakili siswa SMP Negeri 6 Kota Blitar. Wah, keren ini Kak, Kak Devi ya, masih kelas 7 ya. Hebat, luar biasa, masih kelas 7 sudah bisa mewakili dari teman-teman SMP Negeri 6 ya. Oke. Luar biasa. Monggo selanjutnya, Bunda siapa? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muji Utami, biasa dipanggil Bu Muji atau Bu Muji, Utami. Iya. Ya. Guru mapel IPA. Ah, IPA pengajar juga. Kelas 7, iya. Pengajar kelas 7 IPA juga. Iya. Ini gurunya Devi. Oh iya. Sepertinya ini Kak Devi punya guru-guru favorit ya. Iya. Iya, guru favorit. Iya. Kawan, nanti kita akan berbincang panjang lebar tentang adiwiyata, tetapi sebelumnya Bude persembahkan lagu sebuah tembang dulu, tembang
cantik Sewu Kuto untuk penjenengan semua. Ini dia. Mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda.
pada sore hari ini teman-teman SMP Negeri 6 akan membahas tuntas tentang konservasi air dan konservasi energi dalam rangka memperingati Hari Bumi ya. Sebenarnya Hari Bumi itu tanggal 22 April, tetapi ini mumpung kita masih punya waktu longgar, jadi kita ngobrolnya sekarang begitu ya. Ya, Bunda, sebenarnya selain kita siarkan di radio 107,2, kita juga siarkan live, Bunda, yang ada di sana itu ya, di fanpage Radio Asa FM. Selamat sore yang sudah bergabung. Inilah teman-teman dari SMP Negeri Blitar. Ya, bismillah kita mulai ya, Bunda ya, ya dan Kak ya, Devi. Ya, Kak Devi yang senyumnya manis sekali ya. Ini tadi ya, sebenarnya Bude penasaran ini pada flyer yang diberikan Bude pada pagi ini, itu ada kata konservasi ya. Sebenarnya apa sih konservasi itu? Mungkin teman-teman ada yang belum paham sebenarnya konservasi itu apa. Monggo, siapa dulu yang menjawab? Ya, konservasi itu sendiri yaitu upaya kita untuk menghemat. Kita kan ini judulnya adalah jaga bumi untuk konservasi air dan energi. Jadi konservasi itu sendiri adalah upaya kita menghemat air dan energi di SMP Negeri 6 Blitar. Iya, jadi penghematan gitu ya. Ya. Boleh menambah. Oh, silakan, monggo kita santai aja. Monggo. Jadi dalam rangka konservasi energi dan juga konservasi air ini sebenarnya bukan hanya semata-mata menghemat ini, tapi di sini pada konservasi energi ini nantinya kita selain menghemat juga akan memikirkan energi, sumber energi alternatif apa yang bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Kemudian untuk konservasi airnya itu kita selain menghemat juga memikirkan lagi kira-kira air yang sudah termanfaatkan ini nanti kita berdayakan untuk apa lagi? Iya, gitu. Jadi ada solusi-solusi lagi ya. Tidak sekedar menghemat tapi lebih jauh dari itu. Wah, keren, luar biasa ini. Kemudian Budi jadi penasaran nih. Sebenarnya Hari Bumi itu kita bisa menyikapi segala macam hal ya dari aspek manapun juga. Nah ini kenapa SMP 6 kok memilihnya itu fokusnya ke konservasi air dan energi tadi? Monggo siapa? Ya karena ini kita sebagai untuk menyambut Hari Bumi. Jadi di SMP Negeri 6 ini kepedulian kita dan dukungan kita untuk Hari Bumi itu sangat luar biasa. Jadi kan kita melihat bagaimana sekarang itu dari zaman ke zaman itu energi seperti elektronik itu kan membutuhkan listrik itu sangat luar biasa ya, membutuhkannya sekali. Betul. Begitu. Boleh menambahkan lagi? Iya, monggo boleh. Iya, sambung jadi, menyambung. Di sekolah pun kami juga begitu ini. Iya. Saling melengkapi. Teman sebangku di sekolah. Oh iya. Iya, jadi gini Budi. Kalau kita lihat keberadaan energi di bumi ini kan semakin berkurang. Iya, betul. Ya. Karena memang jumlah populasi manusia yang semakin banyak. Jadi kita memang perlu melakukan konservasi yang tadi kita sampaikan, bukan saja menghemat tapi juga mencari upaya alternatif sumber energi lainnya. Kemudian pada konservasi air tadi kita juga sudah sampaikan bahwa dalam konservasi ini kita memahami memang air itu adalah sumber energi kehidupan. Ada satu pun makhluk di bumi ini yang bisa hidup tanpa adanya air. Bahkan tubuh kita pun sebagian besar, lebih dari 70% terdiri atas air. Untuk kegiatan sehari-hari juga sangat membutuhkan air. Jadi begitu pentingnya air ini, sehingga kita perlu konsen pada selain konservasi energi, kita juga fokus pada air. Yang kita pikirkan tadi bukan saja menghemat tapi juga mengupayakan bagaimana air yang sudah terpakai bisa kita manfaatkan lagi. Ya kawan dan juga Kak Devi ini ya, Bude punya cerita ini. Sebenarnya benua kita itu memang juga selain tubuh kita terjadi
menjadi 70% dari air, benua kita itu juga 70% itu air. Cuma dari 70% itu, air yang layak kita konsumsi hanya 20%. Nah, oleh sebab itu saya betul-betul setuju dengan apa yang diungkapkan Bunda Muji ya. Jadi bukan hanya konservasi, tetapi mencari peluang-peluang atau solusi-solusi di masa yang akan datang. Nah, sekarang kalau tadi sudah ada program seperti itu ya Bunda, kalau di SMP sendiri programnya bagaimana itu Bunda? Ya, untuk program konservasi energi ini kita mempunyai dua program ya. Yang pertama itu pembiasaan kepada siswa-siswi SMP Negeri 6 ya, seperti mematikan dan mencabut saklar elektronik yang sudah tidak digunakan. Iya. Begitu. Jadi hal pembiasaan itu kan kita tidak mengeksploitasi air terlalu berlebih, atau istilah lainnya itu berwenang-wenang dan memanfaatkan air. Betul. Kan kita melihat sebagian besar di Indonesia itu menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Jadi dengan pembiasaan itu kita mengajarkan kepada siswa untuk tidak mengeksploitasi air semakin berkepanjangan seperti itu. Iya, sebenarnya ini di era pandemi kita 3M ya Bunda ya, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Untuk konservasi air nih Kak Devi ya, kita juga mengenal 3M ya. 3M apa? Yaitu mematikan lampu, mencabut saklar, dan ini nih mengganti AC dengan ukuran 25. Nah, sekarang kita cek ini ya. Ini apakah ASA juga melakukan seperti itu ya. Ini teman-teman cek ya, 25. 25 ya. Ha, karena itu memang juga gerakan 3M dari Menteri Energi ya. Oke. Luar biasa nih, saya tanya ke Kak Devi dulu nih, boleh ya? Yeah. Kak Devi kan ini belum masuk sekolah ya? Sudah masuk atau belum? Sudah masuk sekolah ya. Masuk sekolah mulai jam berapa sampai jam berapa sayang? Mulai sekolah jam 6 sampai jam 11 atau setengah 11. Oh iya, jam 6 sampai jam 11 atau setengah 11. Dalam satu kelas isinya 20 ya, 16, 15? Nah, 1 sampai 15. 1 sampai 15, luar biasa. Kelasnya terang benderang tidak nih? Ini kalau saya tanya Bunda nanti sepertinya kita seperti kolaborasi gitu ya. Jadi langsung ini saya tanya ke Kak Devi yang masih notabenenya kelas 7 nih. Bagaimana suasana kelasnya sayang? Terang. Wah, luar biasa. Ini benar-benar ya teman-teman, bahwa SMP Negeri 6 itu betul-betul ya untuk konservasi energi juga ya. Karena mempersiapkan kelas yang terang benderang, di mana siang hari tidak perlu untuk memakai listrik. Begitu ya. Luar biasa. Terima kasih ya Kak Devi. Iya, sama-sama. Iya, ayah Bunda, dimanapun penyelingan berada, nanti kita teruskan lagi perbincangan kita. Nanti kalau ngobrol terus rasanya kurang nyaman ya. Tetapi Bude mau berikan suatu resume sebentar ya, bahwa untuk program-program yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Blitar itu tadi 3M ya tadi ya. Jadi pembiasaan kepada siswa. Mungkin ada poin lagi selain pembiasaan kepada siswa. Kita tuntaskan dulu yang poin itu ya. Monggo. Boleh Bunda. Tadi kalau Bunda ini juga menyampaikan di masa pandemi ini kita harus juga 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, berkaitan dengan mencuci tangan. Di sekolah kita juga melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, terutama apalagi ya, terutama pada saat masuk sekolah ini kita lebih ke situ ya. Iya, pasti. Bunda, iya, sampai menambahkan kemarin tuh ada 20 titik tempat cuci tangan. Wow, keren. Kemudian tempat cuci tangan kita kan tentunya juga mengandung sabun ya, supaya lebih steril. Nah, di sini kami dari tim konservasi air itu mengadakan satu inovasi nih Bunda. Di sekolah kita ada upaya untuk menetralkan dari pengaruh sabun. Di sekolah kami sudah melaksanakan penggunaan air bekas cuci tangan itu dialirkan ke tanaman. Jadi sebelum dialirkan ke tanaman, ini kita netralkan dulu. Dulu pengaruh sabunnya dengan menggunakan sistem penyaringan air sederhana. Jadi nantinya ketika air ini kita alirkan ke tanaman, tidak akan berpengaruh negatif ke dalam tanaman ataupun juga ke
dalam tanah gitu. Wow, keren, nah, iya. Luar biasa. Dan ini juga sudah kita apa ya, tularkan kepada anak-anak untuk melaksanakan seperti yang kami lakukan di rumah. Oh iya, sebagai iya, buktinya iya. Anak-anak melaporkan dengan memberikan foto dari apa yang sudah dikerjakan. Wow, keren. Kemudian dilaporkan di Google Classroom kelasnya. Iya. Jadi pembiasaan dari sekolah dibawa pulang ke rumah, diterapkan di rumah. Wow, luar biasa. Jadi bukan hanya ngopeni di sekolah aja, tetapi juga di rumah. Oke, monggo selanjutnya Bu Raini, mungkin poin yang lain? Iya, menyambung yang tadi yang ditanyakan kepada Mbak Devi, bagaimana di kelas itu apakah terang benderang? Nah, di SMP Negeri 6 itu sendiri kita sudah melakukan suatu program yang baru, yaitu dengan membuat bohlam lampu tanpa listrik. Wow, yaitu ya keren. Dari botol soda bekas itu ya kita campurkan air dengan Baiklin, karena Baiklin itu kan sebagai pembersih. Iya. Pemutih pakaian, nggih. Iya, nah, iya, dari betul. Situ kan air nanti kan bebas dari alga. Nah, dari situ nanti sinar kita memanfaatkan sinar matahari sebagai pemancar dari ini kok energi lampu bohlam itu sendiri. Wow, keren, luar biasa. Jadi kita memanfaatkan solar system ya. Jadi memanfaatkan energi betul, matahari diubah menjadi energi listrik dan menciptakan cahaya. Iya, wow, betul. Luar biasa. Termasuk upaya terobosan ya, pencarian energi alternatif seperti yang saya sampaikan. Ya, betul, luar biasa. Mungkin ada poin lagi Bunda Reni? Ya, itu kita dari bohlam lampu itu kita sendiri itu dari SMP 6 kita terinspirasi dari penelitian seorang montir asal Brasil nggih yang bernama Alfredo Moser yang menemukan sebuah cara ramah lingkungan dan murah untuk memperoleh itu bohlam lampu tanpa listrik, di mana bohlam lampu tanpa listrik itu sendiri bisa mencapai 40 sampai 60 watt. Wow, jadi kita keren. Lagi memperdayakan program-program tersebut. Wah, luar biasa. Moga-moga ini semakin menarik. Ini kalau kemarin kita pada hari Selasa kemarin ya, hari Senin kemarin ya, ngobrol tentang PBDB, ini semakin menarik. Ayah bunda yang di rumah jangan ragu-ragu lagi, segera mendaftarkan diri di SMP Negeri 6 begitu ya. Jadi bukan hanya belajar tentang ilmu, tetapi juga menyayangi, mencintai lingkungan. Wow, keren ya. Kak Devi ini sudah mau masuk kelas 2 ya? Iya. Oh iya. Emang naik? Insya Allah naik. Mohon maaf ya, nanti nangis lagi ya Kak Devi. Iya kawan, itu dulu yang kita perbincangkan tentang konservasi air dan konservasi energi. Tentu di belakangnya pasti ada yang lebih seru-seru lagi. Tapi sebelumnya Bude persembahkan sebuah lagu dulu, Jambu Alas. Kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih akasih sayangi karepatiku lakon dadi bojone nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora lakon melu
makasih sayangi agar patiku lakon tadi bojone. Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Kawan, ya kawan, kalau tadi kita sudah membahas tentang program-program dari SMP Negeri 6 tentang konservasi air dan juga konservasi energi, tentu saja dalam suatu langkah pasti ada kesulitan dan kendalanya. Nene, Bude mau tanyakan kepada teman-teman bagaimana kendalanya yang dihadapi dan mungkin solusinya. Tetap stay tune ya di Radio Asa FM. Kita akan kupas habis tentang program-program Adiwiyata, khususnya konservasi energi dan konservasi air dari SMP Negeri 6 Blitar. Ya Bunda, seperti tadi ya, tentu saja langkah-langkah tadi yang sudah hebat ya, dari program-program konservasi air dan juga konservasi energi, tentu saja setiap langkah itu selalu ada kendala pastinya ya. Mungkin kendala apa selama ini yang dihadapi oleh teman-teman di SMP Negeri 6 Blitar? Ya, dari tim konservasi energi sendiri, kendala yang kita alami yaitu dari alat pembuatan. Nah, kita masih kurang di alat pembuatannya itu. Kita masih butuh pengadaan untuk lebih bahan banyak lagi. Nggih. Kita untuk alatnya itu kita masih butuh pengadaan yang lebih banyak lagi. Kemudian kita juga dari tim konservasi energi, kita belum memiliki pada pendidik yang menguasai di bidangnya itu sendiri, begitu. Jadi ya, kita masih butuh evaluasi supaya kedepannya kita semakin untuk menerapkan konservasi energi dengan upaya contohnya yaitu bola lampu itu tadi, kita semakin bisa melaksanakannya dengan baik seperti itu. Amin. Monggo Bunda Muji mungkin menambahkan. Sama ini Bu Diani. Kalau kami juga dari tim konservasi air, yang saya rasakan kendalanya itu di kita sendiri. Oh gitu ya. Kalau untuk alat dan bahan, kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita ya. Lebih murah daripada yang konservasi energi, saya rasa. Betul. Tapi malah kendalanya di kompetensi kita. Nah, dari tim kita itu rata-rata memang belum memiliki kompetensi di bidang konservasi air ini sendiri. Satu contoh saja, ketika kita kemarin membuat inovasi pemurnian air bekas cuci tangan. Air sabun ini, kita perlu waktu lama juga untuk menentukan nanti bahan-bahan apa yang akan kita pakai. Kalau yang selama ini kita lihat itu pemurnian air pakai penyulingan ya. Iya, pakai penyulingan menggunakan ada yang ijo, ada yang arang, dan sebagainya. Itu kan lebih ke kotoran yang secara fisik ya, Bu. Tapi sedangkan yang kita miliki ini, yang kita mau bersihkan adalah kotoran yang lebih bersifat kimiawi. Ya, betul. Maka kira-kira bahan apa ya yang
yang bisa kita gunakan. Nah, itu juga perlu waktu lama kita mempelajarinya hingga akhirnya menemukan formula yang pas yang bisa kita gunakan secara maksimal fungsinya dari bahan yang bisa ada di lingkungan itu. Wah, ya keren luar biasa. Ini pejuang-pejuang pecinta alam. Ada lagi Bu Diani, itu yang kendalanya ketika masih di konservasi air juga ya. Itu ketika kita meminta anak-anak melakukan pembuatan biopori sederhana dari botol aqua bekas anak-anak kita berikan gambarnya ketika kita membuat biopori di sekolah. Biopori di sekolah. Ya sebenarnya sekolah kami sudah lama sekali memiliki biopori ini, hanya memang kemarin itu belum maksimal mungkin fungsinya keterbatasan dalam beberapa hal. Salah satu yang kita lakukan inovasinya adalah lebih memaksimalkan lagi penggunaan biopori ini dengan cara mengganti ukuran yang lebih besar. Pakai paralon. Dari awalnya 3D menjadi 4D supaya nanti pada saat pemanenan kompos itu lebih mudah kita mengambil kompos yang sudah jadi. Dari situ kita terinspirasi untuk meminta anak-anak membuat biopori dari botol bekas, dari botol aqua bekas 1,5 liter itu. Ketika mau menentukan kira-kira apa ya yang bisa dimanfaatkan anak-anak dalam membuat biopori di rumah dari bahan yang mudah ditemukan, murah harganya, mudah dalam pembuatannya. Kami selalu membuat inovasi di dalam penugasan-penugasan yang sekiranya tugas ini nantinya memberikan banyak manfaat kepada siswa. Alhamdulillah. Untuk diterapkan di rumah dan lingkungannya, tapi satu sisi tidak membebani siswa itu sendiri. Harapan saya setiap kita memberikan tugas kepada anak, memang anak-anak bisa membuat atau mengerjakan sendiri sebisa mungkin tanpa merepotkan orang tua dari segi biaya, waktu atau tenaga. Mengupayakan semacam itu. Untuk menentukan kemarin itu, ternyata betul aqua bekas ini bisa dimaksimalkan fungsinya seperti kalau terbuat dari paralon itu, kita juga mikirnya lama gitu. Satu hal yang menarik Bu Diani pemberian tugas ini adalah ketika saya memberikan tugas ini kepada siswa semuanya bisa mengerjakan dengan baik, saya rasa sesuai dengan instruksi. Tapi ada satu siswa yang menurut saya dia mengerjakan lebih baik dari instruksi saya. Begitu. Dan itu Dewi ya. Makanya jadi perwakilan luar biasa. Terkesan sekali dengan tugas yang sudah dikerjakan itu, sehingga saya pada kesempatan ini mengajak Dewi. Ya ada baiknya ini bercerita langsung ini. Apa yang dikerjakan, ayo Kak Dewi, apa yang dikerjakan, yuk dipakai mic-nya yuk. Apa yang dikerjakan, monggo. Konservasi air. Satu, membuat biopori sederhana dari botol aqua bekas. Ada beberapa manfaat yang bisa saya rasakan. Satu, pengalaman saya adalah saya pernah membuat biopori sederhana dari bahan botol aqua bekas. Bikin berapa di rumah? Dua. Depan rumah dan belakang rumah. Siapa yang bantu? Saya sendiri. Ayah ibu nggak diajak? Besok bikin lagi, ayah ibu diajak ya. Karena tadi saya yakin ini Bunda Muji dan Bunda Reni punya harapan, bukan hanya Kak Devi tetapi juga anggota keluarga memahami apa manfaat dari biopori. Monggo silakan dilanjutkan Kak Devi. Nomor 2, bagian depan rumah saya setiap hujan selalu tergenang air. Untuk itu saya berpikir bagaimana cara-cara agar air tidak selalu menggenang. Untuk itu saya membuat resapan dari botol aqua bekas tadi. Terus hasilnya gimana sayang? Kan berkali-kali hujan nih, bagaimana? Agak sedikit mengurangi. Sudah tidak tergenang lagi. Wow, keren. Terus tanggapan orang tua gimana? Mohon maaf ini Budi penasaran sekali. Tanggapan orang rumah, misalnya ayah atau ibu, bagaimana? Tahu tidak? Ini yang dikerjakan Devi tadi gitu. Iya, tahu. Iya. Apa gimana nih tanggapannya? Ini soalnya menarik. Ini Bunda Bunda Muci mungkin juga belum paham, Bunda Reni juga enggak tahu gimana nih tanggapan orang tua. Saya setelah membuat resapan tadi, itu airnya yang tadi tergenang sekarang tidak, dan itu tidak membuat nyamuk netas. Keren. Terus orang tua gimana?
ngomongnya bapak atau ibu? Enggak ngomong. Oh, enggak ngomong, tetapi sebenarnya di dalam hati itu jempol iya. gitu. Iya, jadi gini Bu Jani. Sebenarnya saya kan hanya minta anak-anak buat satu. Iya. Dia sudah mengirimkan videonya membuat satu biopori dari botol bekas tadi. Nah, karena si Devi ini merasakan manfaatnya dari botol biopori, botol bekas yang dia bikin, akhirnya dia termotivasi membuat satu lagi di belakang rumahnya. Keren. Ini bisa menjadi duta lingkungan loh. Ya, Bunda sudah ada ya duta lingkungan ya, dipilihkan dari anak-anak yang hebat yang betul-betul mencintai lingkungan. Oh, keren. Nanti pakai selempangnya, keren. Ya, karena anak-anak itu selalu bangga ya menggunakan suatu baju kebesaran. Aku duta lingkungan. Nah, walaupun teman-teman sudah pulang, ini Bunda apa, saya harus mengerjakan apa, tugasnya apa, dan lain sebagainya. Bangga. Saya sampai Budi sampai merinding loh, sama dengan cerita sama Kak Devi tadi. Sama Budi. Iya, betul. Begitu melihat video yang dikirimkan Devi itu kok lebih bagus dari yang saya instruksikan. Saya juga sampai merinding, terus senang sekali sehingga saya memberikan reward untuk Devi ini, saya ajak datang ke sini. Betul, gitu. Bisa mewakili teman-teman SMP Negeri 1, SMP Negeri 6. Dan jangan lupa, nggak boleh berhenti di sini ya. Nanti di SMA, kuliah dan seterusnya harus tetap cinta lingkungan. Kita jadi penasaran ini ya bunda-bunda ya, habis ini Kak Devi bagaimana nanti perkembangan kecintaannya terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya tadi kalau sudah ada kendala-kendala, tentu saja ada program ke depan ya. Program ke depan apa yang dikembangkan oleh tim konservasi air dan energi di SMP 6? Kalau dari tim konservasi energi sendiri, kita ingin memaksimalkan sumber energi matahari itu lebih banyak lagi. Seperti kita pada siang hari, kalau bisa terutama di kamar mandi dan di kelas itu kita gunakan untuk bola lampu tanpa listrik itu. Jadi di siang hari kita tidak perlu menyalakan lampu, jadi kita langsung pakai itu, pakai bola lampu tanpa listrik. Terutama untuk di kelas dan di kamar mandi begitu. Betul, luar biasa. Kalau untuk yang air bagaimana yang nih? Di konservasi air ini harapannya ke depan kita bisa lebih memaksimalkan air bekas yang kita pakai untuk menjadi hal yang lebih berguna lagi, Budi. Betul. Jadi kalau selama ini air bekas contoh saja ya, air bekas wudu gitu ya, terbuang sia-sia. Ini kami meminta kepada anak-anak untuk memanfaatkan paling tidak untuk menyiram tanaman atau membuat kolam seperti itu. Di sekolah kita menampung air wudhu yang ada di masjid. Iya, ini keren, punya satu-satunya sekolah yang punya masjid loh ya di kota ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren. Kemarin Bu Yemi bercerita tentang itu. Memanfaatkan air wudhu ya. Seandainya Bu Dian tahu masjid yang kita miliki, mungkin akan suka dan kerasan. Insya Allah nanti Bu Dian boleh main ya. Boleh sekali. Iya. Karena terang, bersih gitu Bu Dian. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian gini Bu Dian, untuk air bekas wudhu yang biasa dipakai anak-anak itu kita tampung, kita jadikan kolam lele. Itu sudah dirintis beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk tahun ini kita berinovasi, kemudian pada permukaan atas kolam lele tadi kita tanami tanaman air yaitu sawi. Keren, jadi hidroponik ya. Jadi multifungsi. Bagian bawah nanti kita memanen lelenya, bagian atas kita panen tanaman sawinya. Kak Devi bangga enggak nih punya ibu-ibu yang hebat ini? Bangga banget ya. Ini kita sapa-sapa dulu yang hadir di sini ya, ada Bunda Binti, kemudian ada Pak Endri ya, Pak Endri atau Ibu ya, Endri Anjarwati. Semangat Bu Muji, Bu Reni, SMP 6 jaya mempesona, amin. Kemudian ini ada Pak Muslimin, ini memang pecinta dari Radio Asa FM. Kemudian ada Kak Ana Listiarini, Bu Ana ya, Bu Ana hadir. Kemudian ada Bu Ana yang menyebarkan icon love sayang. Juga ada Bunda Yayu Sri Rahayu. Kemudian juga ada Kak
Cahaya Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kesugihan Cilacap ini, Jawa Tengah hadir. Pokoknya buat semuanya tetap semangat, sukses terus dan sehat selalu. Amin. Iya ya. Luar biasa ya langkah-langkah yang sudah dipersiapkan oleh SMP Negeri 6 ya. Nanti kita masih ada waktu 10 menit. Kita hadirkan lagu, satu lagu dulu ya, baru nanti kita closing statement atau pesan-pesan atau tapi sebelumnya mungkin ada yang disampaikan dulu. Monggo. Ya, boleh. Ini ada kami ingin menginformasikan sekaligus mengundang untuk warga Blitar Raya dan sekitarnya untuk mengikuti kegiatan aksi PRLH di Pantai Serang ini ya. Iya, di Pantai Serang. Mantai ya. Pada hari Kamis 8 April 2021. Oh my god, I have agenda ke Malang. Saya punya agenda ke Malang ini. Sayang tanggal sekali, 8 April Budiani, ya. Iya. Oh iya, Budiani mungkin perlu saya sampaikan juga ya. Apa aksi PRLH itu ya? Ya betul. Saya rasa banyak warga Blitar Raya dan sekitarnya juga yang belum tahu ya. Karena istilah ini mungkin juga belum familiar ya. Jadi PRLH itu adalah penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Jadi kita ramahnya bukan hanya pada manusia, pada lingkungan pun kita wajib untuk ramah. Ada beberapa kegiatan. Oh iya, keren. Aksi PRLH di Pantai Serang. Setidaknya ada 5 agenda. Wow, ada 5. Keren ya. Yang pertama, penelitian pada air payau. Yang kedua, pelepasan tukik atau anak penyu. Ini bakalan seru ini ya. Ya, seru banget ini ya. Tadi bikin video ini Mbak Kak Devi ya. Pelepasan tukik anak penyu. Yang ketiga, berburu sampah. Yang keempat, menanam pohon. Yang kelima, penelitian hewan avertebrata. Sekali lagi saya mengajak warga Blitar dan sekitarnya untuk ikut serta berbondong-bondong ke sana mengikuti kegiatan kami. Ini jamnya jam berapa ini? Seru sekali. Bu Muci, jamnya berapa? Jam 8? Berangkat dari sini jam 8 ya. Jadi sampai sana sekitar jam 10-an ya. Iya. Karena terutama yang pelepasan tukiknya itu memang harus pagi. Iya, terus kebetulan juga kita banyak agenda, nanti kalau berangkatnya terlalu siang takutnya panas. Ini teman-teman yang ada di sana banyak sekali ya, teman-teman pecinta radio Asa FM di daerah selatan ya. Mungkin bisa ikut bergabung. Jadi langsung aja tunggu di Pantai Serang ya. Langsung tunggu di Pantai Serang dengan 5 agenda yang menarik. Mungkin bisa menyumbangkan tenaga. Begitu ya. Oke, luar biasa. Ini keren sekali acaranya yang untuk memperingati Hari Bumi tanggal 8 ya. Kamis tanggal 8 April ya. Ini sambil teman-teman nyatet-nyatet dulu, Budi persembahkan satu buah lagu dulu dari Kak Didi Kempot almarhum ya ini ya. Stasiun Balapan. Ini dia. Stasiun Balapan, tanggal pintu sasi songo, 1991. Thank you.
Kawan, bercerita tentang alam, bercerita tentang Adiwiyata itu tidak ada habisnya. Dan itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi Bude betul-betul bangga kepada teman-teman SMP Negeri 6 yang pada kali ini lagi berjuang ya. Berjuang semaksimal mungkin untuk mewujudkan menjadi sekolah Adiwiyata tingkat nasional ya Bunda ya. Ya. Semoga apa yang dicita-citakan menjadi suatu kenyataan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah kawan, ini tidak terasa 58 menit lepas dari jam 3. Ini sepertinya sudah di ujung waktu Bunda. Jadi ini Bude minta kepada Bunda dan juga Kak Devi untuk memberikan closing statement. Nah kira-kira pesan-kesan apa yang harus disampaikan oleh pendengar dan juga pemirsa Radio Asa FM di sana. Monggo, silakan start dari Bunda Reni ya. Baik, saya akan memberikan resume sedikit tentang untuk menyambut Hari Bumi di SMP Negeri 6 Blitar. Kita memiliki program menjaga bumi dengan konservasi energi dan konservasi air. Di mana program itu yang pertama, kita membiasakan kepada siswa-siswi untuk mematikan dan mencabut saklar elektronik yang tidak digunakan. Yang kedua, kita membuat program yaitu dengan membuat bola lampu tanpa listrik dari botol soda mineral, dari botol soda bekas. Kemudian dari konservasi air, kita memiliki program yang pertama, kita menggunakan filter air sederhana. Kemudian yang kedua, kita membuat biopori. Begitu. Iya. Untuk kegiatannya keren, bisa disampaikan keren. Kepada Pumuji. Monggo. Iya. Sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menginformasikan sekaligus mengajak warga Blitar Raya dan sekitarnya, baik tua muda, anak-anak mungkin, untuk ikut serta dengan kami pada aksi PRLH yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021. Karena begitu banyak agenda, setidaknya ada 5 yang akan kita laksanakan pada kegiatan saat itu. Yang pertama penelitian air payau, kemudian yang kedua pelepasan tukik atau anak penyu, yang ketiga berburu sampah, yang keempat menanam pohon, yang kelima penelitian hewan avertebrata. Kemudian pada kesempatan yang baik ini juga saya juga memohon doanya kepada semuanya agar acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar serta memberikan banyak manfaat kepada semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin adik gimana Kak Devi? Saya mengikuti kampanye penghematan penggunaan air dan penggunaan twibbon. Hemat air pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari meteorologi kemarin pada tanggal 23 Maret 2021. Nomor 3, membuat penyaringan sederhana untuk air limbah, cuci tangan yang mengandung sabun agar tidak mencemari tanah. Alat dan bahannya adalah timba kecil atau mika bekas nasi, 2 kerikil, 3 batu zeolit, 4 arang. Nomor 4, membuat makalah tentang pencemaran air di sekitar rumah kita dan upaya cara mengatasinya. Iya, luar biasa. Masih ada lagi silakan. Boleh. Banyak. Iya, karena kemarin kita memberikan banyak materi. Dan juga penugasan tentang hemat air, hemat energi dalam rangka menyambut Hari Bumi ini. Iya, keren. Nomor 5, laporan kegiatan hemat energi di rumah, tempat tinggal, waktu bulan Maret, jenis kegiatan mematikan kran air setelah dipakai, mematikan TV ketika tidak dilihat, berjalan kaki atau bersepeda ketika jarak dekat, dan lain sebagainya. Nah itu tadi kan langkah-langkahnya atau kegiatan-kegiatannya nih. Nah sekarang bukunya ditaruh, Bude mau tanya pesannya kepada teman-teman di rumah apa? Agar cinta lingkungan itu
pesennya apa? Peduli terhadap lingkungan dan iya. Hemat air, hemat energi. Iya, peduli tentang lingkungan, hemat air, hemat energi. Bukan hanya di sekolah, tetapi dimanapun berada. Yeah. Ya, kalau hanya sekolah di rumah, ntar kita di luaran lagi boros lagi. Iya. Iya, akhirnya kita sudah sampai ke penghujung waktu. Bunda Reni, Kak Devi, juga Bunda Muji, terima kasih ya sudah memberikan suatu pencerahan yang sangat luar biasa. Bagaimanapun juga nanti pendengar bisa memetik faedahnya ya. Paling tidak mungkin bisa mencoba bikin biopori seperti Kak Devi. Iya. Bisa mencoba penyulingan air. Iya. Paling tidak kita bisa menerapkan 3M, mematikan lampu, mencabut saklar, dan juga mengurangi AC ya. Begitu ya. Bude minta maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Sama-sama. Iya. Dan juga kawan dimanapun penjenengan berada, akhirnya kita sudah di penghujung waktu. Kami berempat mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan apa yang kami lakukan. Marilah kita sayangi lingkungan, kita cintai lingkungan, karena dari menyayangi maka alam akan menyayangi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wukuto sebagai penutup.